Ya, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Kimberly Sanisefina Pandi dari kelas 8F. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai unsur-unsur lingkaran. Kita lihat unsur yang pertama. Titik pusat. Titik pusat lingkaran ialah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Sini. Bisa melihat ya, di tengah lingkaran tersebut terdapat sudut O yang kita sebut sebagai titik pusat ya, karena dia berada tepat di tengah lingkaran tersebut. Di usul kedua, ada jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran merupakan garis dari titik pusat lingkaran ke lingkaran. Tidak muncul ya, mana jari-jari, namun saya menjelaskan jari-jari itu seperti kita lihat contohnya seperti sudut OC yang terlihat pada gambar ya, ada satu garis dari titik pusat menuju ke titik lengkung. Begitupun juga dengan OB dan OA. Oke, lanjut ke unsur yang berikutnya, yaitu unsur yang ketiga, diameter. Diameter biasa kita sebut sebagai dua kali jari-jari. Diameter merupakan garis lurus yang menghubungkan dua titik di lengkungan lingkaran dengan melalui titik pusat. Nah, ini kurang lebih seperti dua kali jari-jari ya. Seperti yang saya katakan tadi, dia melalui titik pusat, jadi dia seperti membelah lingkaran tersebut. Kita lihat ada sudut A ke B yaitu diameter karena dia melalui titik lurus. Oke, lanjut ke unsur yang keempat. Di sini ada tali busur. Tali busur sendiri dalam lingkaran bisa dilihat dari sudut A ke C ya, dia membentuk garis lurus ya. Definisi lain dari tali busur ini adalah garis yang ditarik dari satu sudut lengkungan lingkaran ke sudut yang lainnya tetapi tidak melalui titik pusat diameter tadi melalui titik pusat, sedangkan tali busur bisa kita lihat tidak melalui titik pusat. Lanjut ke unsur yang kelima, yaitu busur. Busur adalah garis lengkungan yang berada di lengkungan lingkaran yang mana itu. Tadi ada tali busur, sekarang kita belajar tentang busur. Nah, coba dilihat, itu ada tanda panah yang menunjukkan busur. Nah, dia itu garis lengkung seperti itu. Jadi, ya, seperti itulah bentuknya, teman-teman. Oke, lanjut ke unsur yang keenam, yaitu apotema. Definisi dari apotema ialah garis tinggi terhadap segitiga batas juring dan tembereng. Jadi sepertinya apotema ini membelah antara ya, di dalam juring bukan, di dalam tembereng bukan. Oke, nih kita lihat dari tanda panah. Ya, teman-teman bisa lihat pada sudut E itu membentuk ada yang membentuk sudut 90 derajat. Jadi ya, benar sekali apotema itu harus memiliki sudut 90 derajat di dekat tali busurnya. Kenapa seperti itu?
Ya, itu memang peraturannya teman-teman. Jika bukan 90 derajat, maka itu belum bisa disebut sebagai apotema. Lanjut ke unsur yang ketujuh, yaitu jurin. Nah, jurin merupakan luas daerah di dalam lingkaran dengan dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut sebagai batasnya. Teman-teman harus lihatkan di gambar. Nah, dilihat dari tanda panah ya, juri. Ya, kurang lebih bentuknya seperti pizza. Tadi disebutkan terdiri atas satu busur, satu lengkungan busur, dan dua jari-jari. Nah, jari-jarinya itu ialah sudut OC dan sudut OB. Ya, kita lihat. Dan CB, garis busur CB. Itulah juring yang ada pada gambar. Lanjut, teman-teman, ke unsur yang terakhir, yaitu unsur ke-8. Nah, unsur ke-8 ini adalah tembereng. Tembereng pada lingkaran adalah daerah yang berada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur lingkaran. Yang mana itu, teman-teman? Mari saya lihatkan. Nah, ya, kurang lebih mirip seperti jurinya, tapi dia dalam porsi yang lebih besar karena terdiri atas satu busur dan satu tali busur, teman-teman. Kita lihat ya pada ini AC dan AC. Ya, teman-teman sudah bisa lihat, sudah jelas sekali gambarnya yang mana tembereng. Oke, mungkin sekian penjelasan saya mengenai unsur-unsur lingkaran. Semoga teman-teman dapat mengerti, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Selebihnya kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan.